Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama petugas gabungan TNI Polri melakukan ramcek di sejumlah terminal bus di wilayah Jawa Barat. Ramcek dilakukan untuk memastikan angkutan umum yang layak dan aman bagi masyarakat yang hendak bepergian pada musim liburan Natal dan Tahun Baru. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, sejumlah persiapan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Salah satunya dengan melakukan pengecekan kendaraan umum atau ramcek di sejumlah pul bus pariwisata dan terminal bus. Satu persatu bus yang terparkir di terminal dilakukan pengecekan dari mulai kelengkapan surat kendaraan hingga kondisi kelayakan armada bus guna memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang dalam perjalanan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Heri Antasari menegaskan, kegiatan ramcek rutin dilakukan di Dishub menjelang peringatan hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Mengecek sarana ya, dari mulai ramcek setiap terminal, kemudian juga di pul-pul bis, terutama bis-bis pariwisata, karena fokus untuk libur Natal dan Tahun Baru ini adalah jalur-jalur wisata. Selain melakukan pengecekan terhadap kendaraan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pun melakukan pengecekan jalur-jalur rawan kepadatan, terutama di wilayah objek-objek wisata yang kerap dikunjungi masyarakat saat menghabiskan malam pergantian tahun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.